Bismillah, assalamualaikum. Hari pagi ini aku mau jalan-jalan di alam. Bismillahirrahmanirrahim. Motor sudah. Oma ada laba-laba. Ranting yang sudah jadul. Matanya, dia baru tidur. Awas ada juri ya. No, awas ini tajam. Oh ya, itu yang kakak kena kemarin. Matang. Apa nama yang dikenali? Nggak tahu. Ini? Mimosa pudica. Ada tak? Mimosa pudica. Beda? Mimosa pudica. Iya. Ada tak? Ada jualnya tak? Ada. Oma, tadi ayam lompat ke sini, lompat ke situ lagi. Siapa? Ayam. Dia pintar melompat. Tuh lagi di sana. Tapi ayamnya bodoh banget, ada jalan di situ. Oh, ayamnya bodoh. Ada jalan. Kan ayam yang di situ dia suka lompat. Dia tuh punya sayap tapi nggak bisa terbang tinggi. Mana berjalan situ kok, Kak? Ini kemarin pokoknya agak kena satu. Yang sana apa, Kak? Yang ujung, Kak? Tanaman apa? Kak,
Masa wortel? Mana? Bukan. Apa ya mbak yang dicetakin tadi bukan? Kita ditanamannya lucu. Ditanamannya lucu. Bagus banget ya. Tapi ini pokoknya kalau sakit. Gimana? Masih suka kangkung kan? Enggak. Tidurnya. Itu makanan sapi. Kolon jono. Itu buat Eh, iya nih kolon ya. Kakak lupa kakak lagi injek air. Bunga zinianya.
makan dulu ya sebelum melanjutkan perjalanan. Berani mbak? Berani. Mas bawa mbak. Iya. Nanti waktu nggak itu mbak. Oh, dia mengapa? Hei, tapi berani benar. Mbak ngapit belum enggak? Bawa pulang enggak, Bu? Nanti cerah ini gimana? Aku jadi mati. Aduh, mati deh, Bu. Enggak usah ditang. Mama, kita kembalikan ke habitatnya aja. Oke, oke. Oh, marah ya? Ini jalannya lucu banget. Dadah. Masuk. Kakak bilang dadu udah ya. Itu kepiting apa yuyu? Yuyu. Yuyu apa yuyu? Kayak kepiting. Duduknya gimana? Kembarannya. Udah? Kita mau lanjut. Kata berarti yuyu. Lanjut. Rumah itu apa? Biji ketapa. Cuma aja yang pegang aja agak biji. Teman-teman, kita udah selesai makan. Tadi kita ketemu tonggeret, kodok, lebah, terus yuyu. Saatnya kita melanjutkan jalanan. Masih lah. Jalan. Ayo. Tentang tonggeret. Dia nggak bisa mendengar. Siapa? Tonggeret. Dia bisanya dengar tonggeret lain. Oh, dia bersama hanya, tonggeret. Dia hanya bisa mendengarkan bersama tonggeret. Tetapi tidak bisa mendengarkan suara aku. Ya. Berarti nggak. Yuk, jalan. Tas. Jalan kecil. Apa? Yuk. Biji ketapang. Oma itu ngapain? Kita mau pulang. Oma, ya? Oma ya? Lihat. Oh iya, izin dulu sama alam semesta. Izin ya, dibawa pulang ya. Itu para bapak ibu petani lagi. Namanya jemur gabah. Ada lagi. Yuk. Oma ada lagi biji ketapang. Tapi nggak ada yang akan main sepak bola kan? Ada lagi itu wayang. Tapi diinjek. Iya, memang sepak bola. Eh, pastinya semuanya udah ganti ya? Itu kan? Kakak makan rawon sama ibunya.
Ada burungnya. Banyak burung. Rekorek, anak tonggara terkeluh. Banyak banget tonggaretnya. Ini musim kawin tonggaret. Apanya? Iya kan? Tonggaret itu keluar mengeluarkan suara untuk menarik lawan jenisnya. Suaranya mana tebu? Tebu ciluba. Tebu ciluba. Tebu. Tulang daunnya bagaimana ya? Sejajar. Pak Bali. Karena sejajar. Aku habis digigit hewan ini. Sakit nggak kak? Agak. Ini kayak apa nih? Nggak tahu. Kayak burung sak. Nene. Burungnya pada besar besar. Apa deh? Itu tuh ya burung. Burung. Oh iya, burung itu kan itu. Dudure. Sama nih jauh sih. Rekorek, anak ayam berturun berkodek. Oh gitu lagunya. Rekorek, anak ayam turun berkodek. Jadi ke sungai? Jadi. Belum dapat? Belum. Yuk. Stop, lampu merah. Mimosa. Lojita. Au, ada apa nih? Itu. Ini mosa, pulita. Mosa, pulita. Dan inilah yang saya dan tidak paling suka di sungai. Kenapa? Karena jalannya gini. Ini mosa. Mama kakak takut. Mata berarti gimana? Miring, cuman kakak kayak mau jatuh rasanya. Kok berani-beraninya? Thank you.
ada bunga pepaya. Cantik sekali. Kita ke playground yang itu. Kita ke sini. Kita istirahat di sini dulu. Karena perjalanannya jauh kan, jadi kita istirahat sini. Di Masjid Kalimasada. Ini di mana ya? Itu apa namanya? Pengarungan atau ketimunan itu kalau di Google-an. Ya mbak, ini daunnya coba mbak di Google-an. Mama Mia, saya capek. Kita ketemu kecombrang. Kecombrang? Kecombrang. Teman-teman, kita udah sampai rumah. Aku capek banget. Mau cuci tangan, cuci kaki dulu ya. Assalamualaikum dah. Terima kasih.